Ada keranjang nih teman-teman. Wah, ada mainan tuh teman-teman. Warna kuning. Wah, keren teman-teman. Lagi parkir nih. Wow, ini ada mobil off-road polisi teman-teman. Wah, keren. Warna hitam. Wow, mantap nih. Masuk ke hutan, jalan batu-batu. Wow, keren. Kita kumpul dulu ya. Wah, ini ada truk tambang nih teman-teman. Nah, ini replikanya truk tambang warna kuning. Wow, keren. Nah, coba kita ke depan lagi ya. Ini ada warna oranye nih kayak teman-teman. Apa ini? Wah, ini mainan juga teman-teman. Ini truk bawa lembu, bawa kambing bisa, bawa lembu bisa. Nah, warna kuning sama merah. Coba kita cari lagi ya. Wow, ini ada mobil molen teman-teman, warna putih sama merah, truk molen. Wow, mantap. Kita kumpul dulu. Wah, ini kayaknya lagi parkir juga nih. Wow, mantap teman-teman. Wow, ada eskavator, ada truk warna oranye, truk material warna oranye. Wah, keren. Wah, ini lagi ya. Ini molen, molen warna oranye. Wah, mantul. Ini ada eskavator, eskavator warna kuning. Eskavatornya bahan karet teman-teman. Ya, mantap. Wah, ini ada lagi teman-teman. Ini eskavator juga, eskavator bahan karet juga. Dia bisa jalan di aspal, bisa jalan di batu-batu. Wah, warna kuning teman-teman, mantap. Wah, ini ada lagi teman-teman. Wah, ini ada loader. Wah, loader warna hijau dipadu kuning, mantap teman-teman. Iya, ini ada dua lagi alat berat. Wah, ini loader juga. Ada banyak jenis alat berat ini. Ini loader. Wah, ini eskavator teman-teman. Ini dia memakai rantai. Ya, dia bisa manuver eskavator. Dia bannya pakai rantai dia. Jadi dia bisa jalan ke tempat-tempat yang agak berlumpur. Jadi tidak nyangkut ya teman-teman. Ya, kita kumpul dulu ya. Wah, itu ada warna oranye teman-teman. Ah, eskavator juga teman-teman. Wow, keren teman-teman. Coba lagi ya. Wah, ini ada dua lagi, ada tiga teman-teman. Wah,
Ini ada truk. Ini ada mobil tangki warna kuning. Mantul teman-teman. Kuning sama merah. Wah. Ini ada alat apa nih ya? Untuk tangkap sinyal nih ya. Wah, punya tentara nih. Wah, keren. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya. Sampai jumpa lagi.